Abang terima kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selamat diijab kabulkan. Maknanya jodoh abang memang dengan Lisa. Itu maksud abang. Kerana Allah. Kalau Allah tak izinkan, tak kahwin kita. Bukan disebabkan abang ustaz. Allah berpihak pada abang. Allah tu adil. Jodoh, maut, semua kerja dia. Malam Haji ada dengar tak kes dekat kampung kita ni? Ni,
Rumah Tok Penghulu kita tu kena pecah. Rumah Tok Penghulu kita kena pecah? Jadi dalam perkara ni, kita tak boleh diamkan aja perkara ni. Ini saya kata. Tok Penghulu kan sebab orang. Lambat ni. Ini orang tu. Ini dia makan teman sejati. Amun kau. Dapat barang terus teman sejati lah. Oi, mana? Syawad. Amun kau dapat barang terus nak caw. Assalamualaikum. Salam. Oi, tu nak buat apa ya? Yang ni sama dengan yang ni ya. Saya tahu. Latihan ni esok pagi kena hantar. Lambat. Aku pancitlah. Faham? Faham, cikgu. Terima kasih, cikgu. Wati. Lepas ni jumpa saya. Wati, lepas ni jumpa saya. Oi. Yang kejar tadi Amin Tablik Fatanah. Bimbing kau dengan istiqamah. Ku Raja Khalifah pemikul amanah. Pelihara kamu hingga menjejak jannah. Dari saringan jadi marifat. Cinta terikat sempurna sifat. Terhalang yang haram 1001 malam. Hingga terputus nafas hingga mata padam assalam. Matamu ku terpana. Dalam diam kau curi hatiku. Terpancar cahaya di wajahmu. Anak cintamu mencuri hatiku. Tirukan matamu ku terpana. Dalam diam kau curi hatiku. Terpancar cahaya di wajahmu. Warna cintamu mencuri hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kelas, apakah tajwid bagi potongan ayat ni? Nur Alisa. Mak Jais kot. Kenapa perlu ada kod di belakang tu? Bagi saya sebab kenapa awak cakap Mat Jais. Ustaz, sebenarnya bab-bab Mat ni saya memang lemah sikit. Tapi kalau Mat asli saya memang hebat. Tak apa, awak boleh duduk. Ini Mat Wajib Mutasil. Mat Wajib Mutasil. Di mana huruf Mat bertemu dengan Hamzah di dalam satu kalimah. Dan untuk memudahkan kita supaya tidak keliru dengan Mat Jais, cuba kita lihat jaraknya. Dekat ke jauh? Dekat kan? Cuba ini pula. Huruf Mat bertemu dengan dua kalimah. Berarti ada pisahan. Ini adalah Mat Jais Munfasil. Munfasil ini adalah berpisah dan Mutasil adalah berhubung. Jadi berapa harakat untuk Mat Wajib, Alisa? Macam mana kamu semua membaca Al-Quran jikalau tidak tahu tentang tajwid? Waratilil Quran, tartila. Hendaklah kamu membaca Quran dengan tartil. Macam mana pula dengan status solat awak kalau semua main tongang langgang?
Semua melanggar aja. Faham, Alisa? Mancing. Ni kan, mak aku dah bising tau sebab dating dengan kau je. Selalu marah juga kan, bising juga kau datang pun. Okey. Mancing. Kan tak lapar pun. Mancing. Kau pula cepat ustafis ni. Tak apa. Dia selalu aku buka. Dia dulu lah, baru pergi pancing. Mana? Saya? Ya. Cakap. Lisa. Mak dengan ayah dah bincang dah. Dan kami dah pun tetapkan tarikh perkahwinan Lisa dengan Hafiz tu ya. Ha? Bila? Sehari sebelum mak dengan ayah berangkat ke tanah suci Mekah. Mak ayah. Mak ayah ni risau Lisa ni, eh? Mak tak percayakan Lisa ke mak? Sebab tak percayakan Lisa lah. Mak minta Hafiz tu tolong tengokkan Lisa. Selama mak dengan ayah dekat rumah pun kau tak nak dengar cakap mak tak makan saman. Jadi sekurang-kurangnya bolehlah orang tengok-tengokkan Lisa. Hey, Lisa. Mak pula bercakap lagi lah. Lisa, suka ke tak suka, Lisa dengar aku. Ayah, Lisa baru je form 5, tak kena kahwin. Apa kata, ayah suruh Ustaz Hafiz tu je, tolong tengok-tengokkan Lisa. Habis cerita. Alah, bilangkan mak dengan ayah depan mata pun tak tertengok. Ini nak suruh Hafiz tu tengok. Memang tak terkawal lah jawabnya. Ha, tahu pun tak terkawal. Dah tu apa beza dia kahwin ke tak? Lisa, sekurang-kurangnya ada orang boleh jaga Lisa. Boleh tengok-tengokkan Lisa. Tak adalah Lisa boleh buat sesuka hati Lisa. Mak dengan ayah kan jauh. Mak tak nak nanti bila mak dengan ayah balik pada haji, tiba-tiba Lisa membusung perut. Na'udzubillah. Masa tu menyesal pun tak guna dah. Mak bukan berkenal sangat dengan lelaki yang bawa engkau ke hulir-kuhilir tu, Kalau dia lelaki yang baik, tak adanya dia bawa anak darurang tengah-tengah malam macam tu. Mak ni, tak baik mak fikir macam tu sekali, Mak. Oh, tak baik. Yang balik lewat-lewat pagi tu baik sangatlah. Ni tak kira lah pula apa jiran-jiran duk mengata anak mak ni. Kok ia pun takkan sampai kena kahwin. Ni dah besar lah, Mak. 11 tahun dah. Dah besar sangatlah tu. Walaupun dah besar macam mana sekalipun, Lisa ni tetap menjadi tanggungjawab mak dengan ayah. Kalau dah besar sangatlah, kenapa degil sangat? Kalau dah besar sangat tu, tak adalah duduk apa melangok dekat kedai mamak tu sampai 2-3 pagi. Ni asal mak tegur sikit, menjawab. Mulut tu menjawab aja. Tahulah, apalah nasib saya bang dapat anak macam ni. Mak ni, bolehlah. Ayah ada maaf tu. Selama ni pernah ke saya tak maafkan dia? Kalau macam tu, apa kata mak batalkan je rancangan tu. Lepas tu Lisa janji tak akan buat apa-apa menyakitkan hati mak dengan ayah, okey? Tak boleh, Lisa. Kenapa tak boleh? Macam ni, Lisa bagi cadangan. Last punya cadangan. Apa kata Lisa duduk rumah Mak Long? Settle. Tak boleh, Lisa. Nanti apa orang cakap? Lisa duduk serumah dengan dia tak kahwin. Main nak macam ni lah. Mak satukan jugalah Lisa dengan Hafiz. Habis cerita. SPM macam mana? SPM macam mana? Sekolah macam mana? Takkan kena buang sekolah nanti? Setakat SPM tu benda kecil je lah Lisa. Betul, Lisa. Janji Lisa dah setuju. Cukup.
Bila masa pula Lisa kata Lisa setuju? Aku dah pacat dah buat kau ni. Kau ni kenapa pula? Ha? Aku ajak kau datang sini, lepas tu kau buat muka plastik surgery tak jadi kau tu. Kenapa? Kenapa? Ini ambil dekat. Sebenarnya kau jawab yang kau pakai kat sama nanti kuah. Ha? Macam mana? Aku ikan buntang tak dapat. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Mailah duduk sini, Ustaz. Sihat, Ji. Alhamdulillah. Ustaz, macam mana ni, Ustaz? Dalam minggu ni aja dah dua kali kes pecah rumah kat kampung. Takkan kita nak biarkan macam tu aja, Ustaz? Saya rasa, Ustaz, sampai masa ini kita... Kenapa Abang setuju? Saya ada sebab sendiri kenapa saya tak beritahu Lisa. Abang tolak je lah. Kalau Abang ada pilihan hati lain, Lisa beritahu Mak Ngayah. Itu pilihan orang tua. Saya akur. Dan saya ada sebab saya sendiri. Kenapa saya terima. Abang terima kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak izinkan, tak kahwin kita. Bukan disebabkan Abang Ustaz. Allah berpihak pada Abang. Allah tu adil. Jodoh, mau, semua kerja dia. Kalau Abang ni bukan Ustaz, tapi pilot ke? Kalau jodoh Abang memang dengan Alisa, kita tetap kahwin. Alisa tak benarkan Abang sentuh Alisa, Abang faham. Abang terima. Kalau Alisa belum sedia, walaupun berusaha, biarlah Abang tanggung. Abang dan Alisa ikhlas. Ikhlas bila sampai waktunya. Ikhlas terima Abang sebagai suami. Suami dunia akhirat. Thank you.
Lisa. Kau pernah bercinta tak? Apa soalan tak masuk STM ni? Weh, apa pasal tu? Ha? Kau dah kahwin ke? minum. Aku tak nak cakap ni. Alisa dari mana tadi? Dari kedai kasut. Abang tanya baik-baik. Jawablah baik-baik. Tak nak pergi makan. Ada apa-apa yang saya bantu, Ustaz? Abang. Panggil abang. Kenapa? Abang saja je. Abang tanya Alisa jalan-jalan dengan Johan. Tapi tak apalah, pergilah masuk kelas. Waktu rehat pun nak habis dah. Alisa, tolong bagi kat kelas ni. Nanti boleh tak? Awak laparlah. Tak apalah. Okey-okeylah. Genit lah. Alisa. Balik hati-hati ya. Sekarang ni musim hujan tau. Gana. Sah, mama. Aku jumpa Ustaz. Ha? Apa kau jumpa Ustaz? Aku panggil benda Allah ni ya. Tu je. Tak suruh aku je, kan aku yang selalu buat semua benda-benda ni. Eh, apa hal kau ni? Kau Ustaz, apa-apa ke yang aku tak tahu? Ada apa-apa? Adalah. Tengok Ustaz dia macam pelik je. Kalau dalam kelas ni, perhatian dia kat kau je lebih. Kau suka fikir kembukan tau tak? Aku kan lemah buat agama, selalu dapat B. Sebab tu perhatian dia lebih. Sebab kan dekat. Tu je. Kau jangan suruh apa-apa daripada aku. Kata kawan. Aku janji aku beritahu kau semua. Eh. Nanti kalau aku nak kahwin pun aku jumpa kau. Okey? Aku ingat. Tapi kalau aku dapat tahu kau sorok apa-apa daripada aku, aku merajuk sampai mati. Kau apa tu? Tengok. Kau paskan, kan? Elok tu, Ustaz. Ha? Campur-campur dengan masyarakat kampung ni kita ni. Kan? Bila? Ya. Masa waktu dah. Iya ke? Masya Allah. Tak perasan. Mam saya ni. Nanti. Apa kata kalau Ustaz dengan Azan? Sejak balik daripada Musa ni, tak dengar lagi suara Ustaz ni kan? Ha? Tak apa. Bila boleh silakan. Saya belum sedia lagi. Ya Allah, nak sedia apa Ustaz? Ha? Sebelum ke Mesir, sampai dah balik, dah bawa ijazah pun. Tak sedia apa lagi. Azan je kot. Tak apalah, Mam. Biarlah saya yang sini je urus. Sila. Allah subhanallah. Walhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Allahu akbar. Allahu akbar. Nobody but you. Kata period. Boleh menari ke? Memanglah. Solat je tak boleh. Ruh apa ni?
Macam pasukan bola sepak abang ni. Kalau abang nak tahu, inilah K-pop. Cerita apa ni? Gong. Ha? Gong. Gong? Gong lah abang. Gong tu macam anjing tu tak? G-O-O-N-G. Gong. Bahasa Inggeris kata Princess Hours. Cakaplah bahasa Inggeris. Mana abang tahu? Abang. Abang tak marah ke Lisa tengok cerita macam ni? Kalau abang suruh Alisa jangan tengok, Alisa dengar ke? Memang tak. Kalau tu kenapa tanya? Tak, abang tak jawab soalan Lisa. Abang marah ke tak? Kalau abang paksa Lisa buat perkara yang Alisa tak suka, mesti Alisa tak nak kan? Betul tak? Tapi janganlah tengok bodoh je. Cuba ambil pengajaran dia. Jadikan pedoman. Contohnya, bila kita tengok cerita macam ni, cuba kita comparekanlah diorang dengan kita. Walaupun sebenarnya cerita ni banyak yang buruk daripada yang baik. Sekurang-kurangnya, Lisa dapat tengok apa bezanya cara hidup seorang Muslim dengan diorang. Dan insyaAllah iman kita pun bertambah. Betul tak? Dan lepas tu bila Lisa tengok, janganlah kita lupa. Solat ke mana nanti, sekolah ke mana, dan apa pun ke mana. Esok tak sekolah kan? Kita ke bandar. Awak tanya apa-apa ke? Tak, majalah remaja bulan ni belum keluar lagi. Majalah remaja? Belilah majalah remaja Soleha, kan lebih baik. Alah, jom. Ustaz? Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Eh, yang belakang tu Lisa kan? Keluar berdua je? Tak, saja je keluar dengan abang sepupu kesayangan ni. Sian dia keluar seorang-seorang. Oh, ya ke? Kalau macam tu tak apalah. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum. Salam. Banyak shopping. Sebaik selamat pandai saya cover line, kan? Dua ni dari mana? Dari mana, Umi? Aisyah. Macam mana? Seronok? Masuk barang dulu lah. Dia jatuh dah ni. Kim Alam. Ha, jatuh lagi. Kuih dah. Sebelum malam dah. Umi. Boleh ke? Apa yang boleh, Umi? Baru je menikah. Takkan nak timbang cucu? Loh, kau cakap itu pula perginya bukan. Itu pandai-pandailah kau orang berduit jas. Ish. Umi cuma nak tanya, macam mana Lisa tu boleh ke diubah perangai dia? Yelah, bulan lepas dia anak dara. Hari ini dah jadi isteri orang pula. InsyaAllah, Umi. Kau okey? Saya okey. Apa yang tak okey?
Cikgu Liana tu okey juga kan, bang? Ya, okey. Abang tengok dia macam mana? Macam tu lah. Abang tahu tak dia suka ke abang? Tahu. Serius? Macam mana abang tahu? Kita kan satu sekolah. Anda je yang menyakat. So, abang macam mana? Macam apa? Abang suka kat dia tak? Lisa cemburu ya? Perasaan dia, biarkan je. Abang buat tak faham je. Kalau dia nak suka kat abang pun, abang tak boleh buat apa. Tapi kalau orang tu tak boleh terima abang, tak suka kat abang, abang sentiasa berdoa kepada Allah supaya orang tu suka kat abang dan sayang kat abang. Esok ikut abang kenduri. Esok nak dekatlah orang ke study. Assalamualaikum. Tak jumpa kau sekarang. Fah. Sibuk jaga anak. Jaga suami lah. Ha, untunglah ada suami kan. Mak ngai aku kan pergi Mekah. Buat ibadah. Takkan aku sibuk nak keluar pula. Kau ni. Habis tu kau sorang-sorang kat rumah? Tak ah, malam kau datang rumah. Kan aku pergi rumah mak dong aku. Kau hati-hati. Sorang kat rumah tu. Kau tu perempuan. Hello. Assalamualaikum, Alisa. Awak kat mana ni? Kat sawah. Besar. Tengah sawah? Awak buat apa tu? Dengan siapa? Saja je dengan Johan. Awak balik sekarang? Nanti orang baliklah. Now. Ustaz, suami dah telefon. Maklong ah, kena balik. Yang salam kat Maklong tu. Berapa Alisa keluar rumah? Tiga. Siapa yang bagi kebenaran? Maklum cakap apa? Umi. Abang cakap Alisa jumpa kawan. Nasib baik Umi tak tanya apa-apa. Kalau tak, apa yang abang nak jawab? Nah, orang bosanlah di rumah. Kau buat apa pun, keluar dengan Johan je. Kan Alisa kata nak belajar. Abang ajak Alisa pergi kenduri, Alisa tak nak. Nak satu sekolah tahu ke? Memanglah sepupu faham pasal saya nak ikut. Apa hukum seorang isteri keluar tanpa izin suami? Alisa. Kalau ustaz nak ajar agama, ajar je kat kelas.
Tara seorang je dapat ilmu. Sekarang ni siapa yang marah siapa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kelas, hari ini kita akan sentuh tentang nusyuz. Boleh Nur Alisa terangkan saya apa maksud nusyuz? Ingkar atau dahkah? Jikalau seorang isteri nusyuz, macam mana pula? Isteri yang dengar cakap suami dia tanpa sebab munasabah. Contohnya? Contohnya kalau suami suruh isteri tu pakai tudung, dia tak nak pakai. Saya rasa bukan setakat ingkar perintah suami, malah ingkar perintah Allah. Dan apabila seorang isteri keluar rumah tanpa izin suami, apa hukumnya? Sama lah. Apa yang sama? Nusyuz. Hukumnya? Dosa. Saya rasa awak tak perlu buat muka macam tu dan dah tahu jawapannya kan? Dan tak perlu tanya saya lagi. Faham, Alisa? Abang! Abang! Kenapa buat kata dalam kelas, ah? Kau kata macam mana? Bukan Alisa yang minta. Masa pula? Semalam. Kali saya kata kalau abang nak jaga mu, ada dekat kelas. Itu Lisa main-main je, tahu tak Lisa main-main? Alisa suruh abang ikutkan je. Kalau itu cara yang Alisa boleh dengar apa yang abang cakap. Okay, tak apa, tak apa, tak apa. Bagi peluang, last warning ni kalau buat lagi, nanti ada maaf, okey? Nanti kantoi. Itu pun kalau Alisa dengar apa yang abang cakap dekat rumah. Bila Mak Ngaya nak balik? Kenapa Mak Ngaya pula ni? Sebab nak minta cerai. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi.
Lisa. Ha, kau ada apa-apa dengan ustaz eh? Apa kau merepek ni? Habis tu, kenapa tadi dia macam beria-ria tu nak tanya kau pasal Nusyu tu? Kenapa dia tak tanya aku? Aku dah hafal tahu semua benda tu. Manalah aku tahu semua ni? Dan kau kena tanya, cepat-cepatlah angkat tangan. Saya ustaz, saya ustaz. Satu kelas dengar, jerit. Tu pun nak sentak. Abang buat-buat tak dengar apa yang Alisa sebutkan siang tadi. Abang tahu Alisa lemah buat tajwid. Alisa tiru jawapan Wati, kan? Tak apa. Abang boleh ajar. Cuba Alisa baca Al-Fatihah dulu. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ha. Macam mana ustaz? Lancar kan cara tak? Cara. Lancar. Tapi faham tak maknanya? Faham ke tidak? Siapa tu? Ada orang. Johan. Kenapa? Biasalah, ajak keluar. Habis tu Alisa cakap apa? Alisa beritahu dia suami Alisa ikat kaki Alisa tak bagi keluar rumah. Abang buat macam tu ke? Hello. Tuan apa? Ya. Maklum aku lah. Soang kenapa? Aku gila nak kata kat basah. Aku tengah study ni. Kau balik, kau buka sekolah aja. Bye. Alisa nak keluar ke? Boleh ke? Serius? Tapi abang ikut. Oh, baik tak payah, tak payah. Tak payah, tak payah. It's okay. Kalau abang ajak, selalu tak nak. Kalau Johan laju je. Jo lain, abang lain. Abang sama. Apa yang lain? Keluar dengan member kan lain. Keluar dengan suami lain. Topik lain. Umur pun lain. Mana sama. Abang tak izinkan Alisa keluar. Kau sayangku, di luar siapa tahu. Di hatiku kau ratu, biar tak siapa yang tahu. Aku ustamu, akulah rajamu. Abang tiba-tiba je berubah. Ustaz masih hadiahkan Lisa basikal baru lagi. Tak salahkan kalau abang menghasilkan diri dan menghadiahkan basikal untuk isteri abang.
Hello? 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 Mak! Waalaikumsalam. Mak sihat? Ayah demam? Panas ke cuaca kat sana? Panas eh? Mak Hafiz okey, dia sihat je. Kamu tu, jangan akan-akan sangat, Lisa. Ha, ingat, jangan nak keluar rumah malam susah hati tanpa izin suami. Ni SPM dah nak dekat. Lisa? Eh, dengar tak ni? Yalah, Mak. Lisa dengar. Mak, nanti kat Jabar Rahmah, Mak doakan Lisa cepat-cepat jumpa jodoh, okey? Lelaki sebelah kamu tu siapa? Ha? Bukan suami kamu? Ha? Bukan jodoh kamu? Yalah, Mak. Yalah, yalah, yalah. Okey, Lisa angkat ayah. Okey. Salam. Cuba belajar untuk menjaga hati orang lain. Hah? Alisa minta Mak doakan supaya dipercepatkan jodoh. Sepatutnya doakan jodoh kita ni berpanjangan dan juga berkekalan macam tu. Relax ah. Yang abang ni gelabah buruk kenapa? Sah. Kau ada perasan sesuatu? Perasan apa? Perasan penampilan Ustaz Hafiz. Hah? Awak kan? Kalau baju dia dah kecil lah sekarang ni. Semua dia dah sendat. Ni misai lah, Syif. Oh. Pasal tu aku rasa dia emas lah tu. Misai dia tu tebal sangat kot. Cuba kau bayang kalau dia minum air susu. Mesti putih-putih melekat ni kan? Sedih lah. Eh, usut gigi. Mekat buih-buih. Eh, cuba kau bayangkan bau dia. Masam. Kalau aku simpan, okey lah. Jangan. Buat deh. Aku cari dulu, eh. Nanti maklum aku terjegat depan pintu. Mampus. Aduh, kak. Aku baru nak bergelak dengan kau nak balik, ya? Minum, makan lo. Makan lo habiskan ni. Tak ada. Tak boleh makan dah. Okey, bye. Nanti kita dapat lagi. Ya, ya. Bye. Eh, kau panjang, ya? Oh, menang. Bye. إن يقولون إلا كذبا الله أكبر سمع الله من حمده الله أكبر Jangan kita nak buat ceramah minggu depan tu. Saya rasa elok juga, Bilal, kan? Aha. Minggu depan. Sekejap, ya, Bilal. Ah, ya. Ni, Mam, tentang dana kewangan tu macam mana? Assalamualaikum, Haji Khalid. Syukur Alisa selamat. Nasib baik ada jiran. Sekarang ni kita tunggu report dari polis je. Alisa? Eh. Alisa okey tak? Besok Alisa dia kat rumah. Jangan pergi sekolah, ya? Tak apa-apa, Alisa okey. Alisa boleh pergi sekolah. Yalah. Alisa rehat dulu. Salam, duduk.
Baik. Hari ini kita akan revise tentang bab syariah. Bab kahwin. Dan sekali lagi saya ingatkan, saya tak pernah mengajar pelajar saya untuk membenci poligami. Terutamanya pelajar wanita. Ustaz, Ustaz pernah terfikir tak nak kahwin dua ke, tiga ke? Buat apa kita kahwin dua, tiga ataupun empat kalau seorang dah membuatkan kita bahagia? Tapi tak salah. Ada sebab dan ada hikmah kenapa Allah izinkan. Ya tak? Relaxlah. Hujan ke tak ke kena balik juga kan? Boleh lembaklah, aku pergi dulu ah. Tak ada. Depan aku dulu. Pasal awak bukannya ada suami. Murah apa seorang gila sekarang ni. Nah. Lah kenapa balik juga? Kan hujan. Ah, tengok tu, dah semua. Abang cakap Alisa selalu pergi. Abang pergi mana? Abang pergi balai buat laporan. Ni, lain kali bawa baju hujan. Ha? Tengok tu. Seksi. Nak pergi sekolah biar abang hantar. Ini untuk apa? Nak pergi sekolah tahu kita pergi sama. Aku dah cakap. Relax dulu. Kau degil. Ish, kau ni orang sakit kau betul-betul bebel. Isah, aku rasakan kau lebih baik kau pergi lihat kat bilik. Sakitlah. Haa. Macam kan masuk kelas. Bagi tips minat tak SPM. Waktu masuk kau bukan nak share dengan aku pun. Eh, nanti aku tolonglah kau. Ya, Isah, kau minum dulu. Haa. Macam hampir. Haa. Cikgu. Maaf. Ya, kenapa? Cikgu nampak lain hari ini. Biasa je. Saya nampak cikgu cantik. Cantik untuk hari ini. Ya ke? Bukan hari-hari saya memang nampak cantik. Taklah, Ustaz. Maksud saya sebenarnya hari ini ada photoshoot majalah sekolah kita. Jadi saya hari ini pakailah lain sikit. Walau photoshoot apa pun, cikgu, dan apa sekalipun, janganlah kita lupa etika kita sebagai seorang guru. Tata tertib kita, cara perayaan kita. Ya, cikgu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Jangan tinggi sangat boleh tak? Okeylah. Lisa? Tak apa-apa ke? Apa cikgu? Sikit dah cikgu. Eh, sikit apa ni macam ni? Pergi klinik ya? Eh, tak apa-apa. Tak payah. Aku tak degil lah. Aku jadi lana. Ini pun kita pergi balik rumah. Buka. 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 Sakit tu. Cikgu sangat tak bakal ya? Ha-ha. Basikal tu? Basikal saya bawa. Nanti saya cerita. Ni, kenapa ni? Lisa jatuh. Tengok. Apa? Wah, oh, Ustaz. Baru saya tahu, ya. Apa? Baik saya. Cikgu. Masuk dulu. Nanti saya cerita. Masuk jalan. Demam lagi kan? Ha? Mana yang terkisah tadi tu? Saya minta maaf, Cikgu. Pagi tadi Alisa demam. Saya risau kalau demam dia tak kurang. Apa-apa je lah, Ustaz. Tadi nak cakap apa? Saya tahu yang Cikgu akan fikirkan muka-muka tentang saya. Cara layanan saya terhadap Alisa yang boleh menggunakan fitnah. Saya sayang Alisa. Sebab itu cara layanan saya lain. Dengan perasaan sayang ni tak semestinya saya boleh buat sesuka hati saya. Memandangkan dia isteri saya, saya rasa tak salah. Saya tak salah dengar kan, Ustaz? Tak. Cikgu tak salah dengar. Kami bernikah sebelum mak dan ayah mertua saya ke Mekah. Dan juga mendapat kelulusan dari Mahkamah Syariah. Saya sengaja merahsiakan perkara ini. Saya tak nak Alisa menanggung semua beban ini. Macam mana Ustaz dengan Alisa boleh terkahwin? Bukan itu, Cikgu. Panjang ceritanya kalau saya nak ceritakan. Cuma sekarang ni saya tak nak seorang pun tahu kecuali Cikgu dan dengan Johan. Okeylah kalau macam tu. Saya pergi dulu. Saya balik dulu, Ustaz. Lisa, kenapa ni? Apa-apa? Muka tu. Okeylah. Jangan nak tipu abang, boleh tak? Tipu apanya? Saya kena sokir, saya okeylah.
harapan kan ku persembahkan. Jaga hatimu, menambah dirimu sayang. Meskipun bibirku berat melapaskan, namun di hatiku bertata cintamu. Biarpun jaraknya jauh memisahkan kita. Senyum tawamu menghias hidupku, dan hati pun pantas berkata. Kaulah nafasku, engkaulah nadiku, tanpamu ku rasa sesuatu. Sudahlah. Tak patut kau buat aku macam ni, Jo. Aku buat kau macam mana? Ha? Pasal apa yang dah jadi semalam kau nak aku layankan macam tak ada apa-apa macam tu? Rela ke apa? Eh, sorry lah. Aku memang tak boleh layankan macam biasa lah. Tak boleh. Pasal benda kecil ni kan? Kau sanggup putus kawan dengan aku kan, Jo? Kan? Elis, bagilah aku explain. Kena explain apa? Semua dah terang lah. Biar aku teka. Aku orang pertama tahu kan? Kan? Sudahlah. Jo! Jo! Kau aku nak tanggap ke? Aku kena paksa lah! Kau tak pasal mana ayah aku? Kau ingat aku nak tersisikan ayah aku macam ni ke? Kau tahu tak aku rasa? Kau aku sekolah ni tahu dengan SPM lagi. Semuanya mengarut lah, Jo. Tak boleh jatuh aku macam ni, kau tahu tak?
aku nak sangat dengan dia? Kau ingat aku ada hati dengan dia ke? Kau ingat aku happy ke sekarang ni? Kau kawan aku kau tak? Jom! Awak tak tinggal. Sila duduk. Okey, hari ini saya menggantikan Ustaz Hafiz kerana Ustaz Hafiz terpaksa mengambil cuti kecemasan dan saya difahamkan yang anda telah pun belajar tentang topik perkahwinan dalam Islam, ya, dalam konsep ibadat. Dan hari ini saya akan sambung mengenai topik tanggungjawab seorang isteri terhadap suami. Assalamualaikum. Abang pergi mana satu jam bisa tunggu kat sekolah? Abang tak datang pun. Waalaikumsalam. Abang nak pergi masjid. Dah masuk asar dah ni. Kau lah. Maaf bila saya tak yakin. Kenapa ni Ustaz? Cuma azan aja bukannya susah sangat. Bukan apa bila. Lawangan azan itu suci bagi saya. Lawangan azan itu mengingatkan betapa besarnya Allah. Dan lawangan azan itu mengajak seluruh umat Islam bersembahyang. Dan saya rasa saya tak sempurna untuk melawangkan.
Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Boleh saya cakap sikit? Ya. Saya nak minta maaf. Sama ada saya ada melupakan hati cikgu ataupun tidak, demi Allah, saya tidak ada apa-apa niat langsung pun. Tak apalah, Ustaz. Rasanya semua orang dah tahu dah. Inilah yang saya maksudkan. Tuan. Mana kau lari, ya? Gamak kau, kan? Cakap apa ni? Lakon tak tahu pula. Satu sekolah dah tahu. Tahu apa? Tahu yang kata dah kahwin? Tahu yang kata bini Ustaz Hafiz? Ha? Kau ajar kau, kan? Aku tak pernah malu kau macam ni, tahu? Kau cakap pasal malu lah. Kau fikir kau punya malu je. Ustaz, kau punya malu macam mana? Sekolah bahan aku. Apa lawak sangat kau ni, ya? Apa kena-kena malu kau dengan malu aku? Sekarang ni aku nak kau type balik dekat page Ustaz Hafiz yang semuanya fitnah. Kau type balik? Aku nak kau pergi type balik. Kau type dia sekarang, bodoh? Type apa? Aku tak buatlah, bodoh. Bayang. Aku takkan buat pada orang aku sayang. Kau taklah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa ni? Encik Hafiz bin Haji Ramli, ya? Ya, saya. Saya Inspektor Haris daripada IPD Jasin. Kami terpaksa menahan awak kerana awak disyaki merogol remaja bawa umur. Thank you.
cinta dan harapan kan ku persembahkan. Jaga hatimu, tambah dirimu sayang. Meskipun bibirku berat melapaskan, namun di hatiku bertata cintamu. Biarpun jaraknya jauh memisahkan kita. Senyum tawamu menghias hidupku, dan hati pun pantas berkata. Kaulah nafasku, engkaulah nadiku, tanpamu ku rasa sesuatu. Apa kes kau ke dalam ni? Aku dengar tadi yang Mamat ni masuk dalam sebab dia logo budak bawah umur. Tak kurang ajar namanya tu. Kau tahu tak kenapa aku masuk dalam ni? Sebab aku pukul orang macam kau! Berantang kau! Berantang! Ya Allah, kau ampunilah segala dosa-dosaku, ya Allah. Terutamanya dosaku kepada suamiku, Abang Hafiz. Kau lindungilah dia dari segala bala bencana. Kunci pintu tu. Kau okey? Kau cakap dengan Dak Johano, puas hati dia sekarang? Ha? Kalau tak pasal dia update status Facebook bongok tu. Alisa, aku minta maaf. Sebenarnya aku yang buat benda tu semua. Sijil nikah tak cukup. Orang yang buat report tu cakap lain. Jadi polis nak siasat lebih. Risa nak minta maaf. Minta maaf pasal apa? Risa cakap dekat sekolah hari tu Risa tak masukkan. Alisa kena ingat, lidah tu lebih tajam daripada mata pedang. Bisanya tak boleh dilihat, tapi boleh dirasa. Cuma satu perkara yang abang nak tahu.
Alisa masukkan ke apa yang Alisa cakap dengan Johan? Tak. Bila Alisa marah, Alisa cakap tanpa fikir. Tapi bila Alisa seorang-seorang dekat rumah, bila abang tak ada, Lisa. Lisa, jangan nangis ya. Ayah tahulah nak selesaikan kat sana macam mana nak. Jangan nangis lagi. InsyaAllah. Tengah hari kan dia keluar tu. Ni kenapa kurus sangat ni? Saya memang ayah kepot. Abang, Alisa nak minta maaf sebab selama ini Alisa tak menjadi isteri yang sempurna untuk abang. Lepas ni Alisa janji akan ejar saja yang lebih terbaik. Berapa kali Alisa nak minta maaf? Nanti hari raya minta maaf lagi. Hari raya minta maaf sebab nak duit raya. Alisa ikhlas. Terima abang sebagai suami Alisa. Siapa tahu di hatiku kau ratu, biar tak siapa yang tahu. Aku ustamu, akulah rajamu. Yang kejar saji Amitablik Fatanah, bimbing kau dengan istiqamah. Ku Raja Khalifah memikul amanah, pelihara kamu hingga menjejak jannah. Dari saringan jadi marifat, cinta terikat sempurna sifat. Terhalang yang haram seribu satu malam, hingga terputus nafas hingga mata padam. Assalam. Matamu ku terpana, dalam diam kau curi hatiku. Terpancar cahaya di wajahmu, kamu mencuri hatiku. Biarkan matamu ku terpana, dalam diam kau curi hatiku. Terpancar cahaya di wajahmu, warna cinta.
hatiku. Dan jauhkan syaitan dari rezeki kami. Rahmat dan nikmatmu tiada sempadan. Makin hari makin cinta bersemi. Ustazmu rajamu kasihku fahami. Ustazmu rajamu engkau penyeri. Cintaku hanyalah pada dirimu. Let's go.